Halo semuanya. Pernahkah Anda merasa tidak dihargai ketika berbicara dengan seseorang yang tampak terlalu asyik dengan ponselnya? Anda mungkin telah menjadi korban pubbing. Pubbing adalah praktik ketika seseorang mengabaikan orang di sekitarnya demi ponsel atau perangkat elektroniknya. Pubbing adalah cerminan zaman, di mana teknologi semakin meresap dalam kehidupan kita. Ketika seseorang terlalu fokus pada layar gawai mereka, mereka mungkin kehilangan kontak dengan dunia nyata di sekitar mereka. Ini bukan sekadar masalah kurangnya perhatian. Ini adalah masalah tentang ketidaksepakatan, hilangnya koneksi emosional, dan dampak yang bisa mempengaruhi hubungan sosial. Ketika Anda menjadi sasaran pubbing, Anda mungkin merasa tidak dihargai dan tidak mendapat perhatian yang seharusnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan, rasa rendah diri, dan perasaan kesepian. Ketika perilaku pubbing menjadi rutin dalam hubungan, itu dapat merusak komunikasi dan mengganggu kedekatan antara pasangan, teman, atau anggota keluarga. Pubbing juga bisa berdampak negatif pada hubungan di tempat kerja. Ketika seorang atasan atau rekan kerja terjadi pubbing selama pertemuan atau diskusi, hal itu dapat merusak produktivitas dan membuat orang merasa tidak dihargai. Ini bisa memengaruhi hubungan profesional dan mempengaruhi efisiensi tim. Namun, kita semua dapat memerangi pubbing. Ini dimulai dengan kesadaran tentang perilaku kita sendiri. Saat kita sadar akan kecenderungan kita untuk terlalu sering terpaku pada ponsel atau perangkat elektronik, kita dapat membuat upaya untuk memberikan perhatian yang lebih kepada orang di sekitar kita. Kualitas hubungan dan komunikasi kita dapat meningkat secara signifikan saat kita memprioritaskan hubungan manusia di atas teknologi. Pubbing adalah pengingat bahwa kita harus tetap menjaga keseimbangan dalam penggunaan teknologi dan tetap menghormati hubungan manusia. Saat kita lebih sadar akan dampak negatif pubbing, kita dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan seimbang dengan orang-orang yang kita cintai, baik di lingkungan pribadi maupun profesional. Ini adalah tentang menghargai manusia di tengah gempuran teknologi yang terus berkembang. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih.